Ke Elina tu saya punya senior dekat office. Saya skill staff baru, employee baru lah kan. So, tapi sebelum masuk kerja, sebab saya masuk kerja tu pun ada member recommend. Sebelum saya join company tu, member tu dah cakap dah dengan Elina kan, nak kenalkan dengan saya. Masa baru kenal Numan tu memang member office tu dah bagi tahu nak kenalkan dengan someone. First day nampak dia masa tu saya ingat lagi tempat duduk saya direct je dengan pantry dekat office tu. So dia tengah buat coffee dia tu. So saya tengok daripada belakang. Mamat ni macam ada something ah, macam ada something. Tapi apa lah, tak tahu nak kata handsome. Boleh lah, tapi macam ada something, agaknya insting kot yang buat kita macam nak tengok aje. Tapi bila-bila macam masa first day datang kerja tu, macam dalam hati, daim lah nak cari mana satu Elina ni kan. Lepas tu, ingat kali first kali tegur dalam lift lah. Dan tu tengah lunch, bukan tengah lunch, pagi ya. Elina dia bawa lepas breakfast, saya bawa nak masuk kerja, jumpa dalam lift. Ya, tegur tu, hai! Dia macam, bila kita tengok dia, kita tak boleh nak alih pandangan mata tu. Macam, asyik nak tengok je, tapi tak tahu kenapa sampai masa tu, terberhenti kejap buat kerja. Lepas tu fikir, dah kenapa kerja tengok mamat ni kan? Apa benda dekat dia ni? Entah, tak tahulah. Okey, sambung buat kerja lah. Macam tu lah. Nikah tu memang nervous gila lah kan. Yelah, tak tenteram kan, tak habis-habis berselawat kan. Tapi lepas tu, yelah, banyak berdoa, semoga semua berjalan lancar. Itulah, tengok Tok Gadi tu, tengok pakai spek branded, spek Armani Exchange. Lepas tu tengok pakai jam G-Shock, dia boleh bag pun Mont Blanc. Tiba rasa macam, lega kan. Ni Tok Gadi ni mesti same point kan. Saya. Aku nikahkan dikau dan kahwinkan dikau dengan Nur Elina binti Muhammad Saidan yang sebagai wali bapa kandungnya kepadaku dengan mas kahwinnya 22 ringgit setengah. Aku terima nikah Nur Elina binti Muhammad Saidan dengan mas kahwinnya 22 ringgit setengah tunai. Oh, very very good. Dah duit patah. Dia pandai ambil hati orang. Dia comel kan. Lah dia selalu buat saya ketawa kan. Memang dia mesti tergelak. Dia kuat makan. Sama macam saya. Kita keluar mana-mana kita asyik makan kan. Dia yang paling special sekali, yang paling lain sekali, dia punya komitmen.
sampai hari ni layanan dia still sama. Cara dia spend time dengan kita, cara dia tunjuk yang dia sayang kat kita. So benda tu buat rasa macam ha, bestnya nak macam ni seumur hidup, nak macam ni. Ya. Harapan I kat you, semoga lah kita stay put together, kekal sampai ke tua, sampai beranak-pinak. Dan harapan I dekat you, harap-harap okay, you akan ni lah, stick, jaga I, akan bersama I, sama ada dalam keadaan susah atau senang. Semoga, of course, berkekalan lebih daripada selamanya, kekalan hingga ke jannah. Harap yang Norman dapat jadi imam yang terbaik, dapat jadi ketua keluarga yang baik untuk keluarga kita. Keluarga kita kecil je, tak ramai je. Family you kecil, family I kecil. Tapi kalau yelah, bila kita rapat dan kita selesa, insyaAllah bahagialah selama-lamanya. Like when I close my eyes and don't even care if anyone sees me dancing, like I can't fly.